Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berkumpul dalam majelis ilmu melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lebih dikenal dengan kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala yang beliau wafat tahun 279 Hijriah. Pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang adab makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan tata cara makan dan juga makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musannif rahimahullahu taala babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab penjelasan tentang sifat makan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini qala, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah taala, anba'ana Muhammad ibnu Bashar haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Sufyan an Sa'id ibn Ibrahim an ibni al-Ka'b bin Malik an abihi, dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ka'ab bin Malik ini merupakan salah satu sahabat yang mana pernah dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada beberapa orang yang tidak hadir dalam peperangan Tabuk. Di antara sahabat yang tidak hadir adalah beliau ini, Ka'ab bin Malik. Dan beliau sempat dihajar, diboikot, dalam artian untuk pendidikan. Dan akhirnya turunlah surat yang memaafkan mereka. Dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan satu ayat, beberapa ayat tentang taubatnya beliau, itu beliau sampai menangis. Karena beliau merasa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau yal'aku, menjilat asabi'ahu, jari-jemari beliau thalathan, tiga kali." Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, wa rawa ghairu Muhammad ibn Bashar, dan telah meriwayatkan selain dari Muhammad ibn Bashar hadal hadith, hadith ini. Qala, dan beliau mengatakan, yal'aku asabi'ahu thalatha, yal'aku beliau menjilat asabi'ahu, jari jemari beliau ats-tsalatsa, yang tiga. Jadi ada beberapa redaksi. Yang pertama redaksinya tsalatsan,
sebagai, kalau dalam bahasa Arab disebut maful mutlak, yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu menjilati jari jemarinya sebanyak 3 kali. Dalam redaksi lain disebutkan ats-tsalatsa sebagai sifat dari ashabi, yang maknanya adalah beliau menjilati 3 jari jemari beliau. Maka dari 2 hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah, diantaranya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan, salah satu adab yang beliau lakukan adalah ketika selesai makan maka beliau menjilati jari jemarinya. Beliau menjilati jari jemarinya. Dan itu adalah bukan suatu hal yang aib. Bahkan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau misalkan ada seorang yang tahu bahwasanya Rasulullah melakukan demikian, kemudian dia merasa bahwasanya apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk aib, maka ditakutkan dia jatuh dalam kekufuran. Kenapa? Karena dia sudah membenci salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika dia tahu. Ya. Maka di sini lihat jari jemari beliau ketika selesai makan. Dan di hadis yang lain disebutkan illah atau alasan. Kenapa sampai seperti demikian? Di antara hadis yang menyebutkan alasannya disebutkan fa innahu la yadri fi ayyatihinnal barakah. Karena dia tidak tahu di mana letak berkah makanan itu. Itu yang membedakan kita dengan orang kafir. Ketika mereka makan, orang kafir yang mereka butuhkan adalah bagaimana supaya makanan masuk ke perutnya. Bagaimana makanan bisa terasa nikmat di lidah. Tapi orang mukmin ketika makan, yang dia cari adalah berkah makanannya. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Maka salah satu pembeda yang paling besar antara seorang muslim dengan orang kafir adalah masalah hati dan niat. Makanya dalam peperangan Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, innakum ta'lamuna kama ta'lamun, innakum ta'lamuna kama ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu merasakan sakit ketika dalam perang. Innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu ketika perang ya sama sakitnya. Kena pukul ya sakit. Kena pedang ya terluka. Kena panah ya tertusuk. Sama sakitnya. Seperti mana, sebagaimana kalian juga sakit. Watarjuna minallahi malayarjun. Yang membedakan antara kalian dengan orang kafir dalam rasa sakit itu, kalian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang kafir hanya merasa sakit saja. Maka diantara faedah hadis ini adalah disunahkan ketika seorang makan hanya dia menjilati jari jemarinya supaya makanan benar-benar habis. Karena alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri fi ayyatihinnal barakah. Karena dia tidak tahu di manakah letak keberkahan makanan. Kemudian di sini disebutkan salatan, dalam redaksi lain ats-tsalatsa. Kalau redaksi yang pertama salatan sebagai maful mutlak, kalau dalam bahasa Arab yang maknanya adalah menjilati sebanyak 3 kali. Dan dalam redaksi lain disebut ats-tsalatsa sebagai sifat yang maknanya adalah menjilati 3 jari beliau. Maka di sini kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan beliau menggunakan 3 jari. Maka ketika selesai makan yang beliau jilati adalah 3 jari beliau yang mulia. Karena itu yang digunakan untuk makan. Yang nanti akan ada hadisnya tersendiri. Maka intinya dari hadis ini adalah penjelasan tentang disunahkannya untuk menjilati makanan. Tentu dengan niat ya, tentu dengan niat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tanpa disertai niat karena kebiasaan, ya tidak mengapa. Tapi tidak dapat pahala. Gitu. Baik. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini hampir sama ya. Hadatsan Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, hadatsan Affan, hadatsan Ahmad Ibnu Salamah an Thabit an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza, ketika akala makan ta'aman, satu makanan, la'iqa, beliau menjilati asabi'ahu, jari jemari beliau, ats-tsalatsa, yang 3.
Ini hadis yang semakna dengan yang tadi. Wa hadatsana Al-Husain ibn Ali ibn Yazid As-Sudai Al-Baghdadi hadatsana Ya'qub ibn Ishaq. Ini hadis yang berikutnya ya. Baik. Jadi dua hadis ini menunjukkan tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilati makanan setelah selesai makan. Karena alasannya keberkahan makanan kita tidak tahu apakah di awal atau di akhirnya atau yang melekat dengan jari kita. Kemudian hadis yang ketiga, hadatsana Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi hadatsana Ya'qub ibn Ishaq yakni Al-Hadrami hadatsana Syu'bah an Sufyan Tsauri an Ali bin Al-Aqmar an Abi Juhaifah. Dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma adapun ana saya fala maka tidaklah akulu, saya makan muttaki'an, dengan bersandar. Ini memberikan faedah yang lain dalam sifat makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau ketika makan tidak mau bersandar. Maka di sini kita tahu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita lakukan ketika makan, kita tidak bersandar. Ketika makan kita tidak bersandar. Ya. Dan di beberapa riwayat, di antaranya riwayat Ibnu Abi Syaibah, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu akala marratan muttaki'an. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya beliau makan dengan bersandar. Maka para ulama mengatakan ini menjelaskan tentang kebolehannya. Ya, menjelaskan tentang kebolehannya makan dengan bersandar. Maka kalau dalam ilmu usul fikih, hukum satu hal itu bisa menjadi turun derajatnya ketika ada hal yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan apa yang beliau ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seperti dalam hadis ini, beliau mengatakan saya tidak makan dengan bersandar. Tapi suatu ketika beliau pernah duduk bersandar sambil makan. Maka di sini turunlah hukum kemakruhan dari makan bersandar tadi ke yang lebih rendah. Karena makruh dalam fikih ada dua, makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh yang dekat kepada yang haram dan makruh tanzih, makruh yang dekat kepada kebolehan. Ya. Maka intinya bahwasanya ketika seorang makan kalau tidak ada kebutuhan maka hendaknya dia tidak makan dengan bersandar. Ya. Tidak makan dengan bersandar. Karena termasuk hikmah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika seorang makan dengan bersandar tidak merasa kalau misalkan dia sudah mengisi perutnya dengan penuh. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seorang makan itu maka hendaknya makan yang sedikit saja. Ya. Kalau misalkan harus makan cukup banyak maka beliau mengatakan fathuluthun liqa'ami wa thuluthun syarabi wa thuluthun linafasi. Maka paling tidak perut dibagi menjadi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air atau minuman, sepertiga lagi untuk nafas. Ya. Maka ketika seorang makan bersandar bisa jadi dia tidak terasa ternyata perutnya sudah penuh dengan makanan. Sehingga dua unsur yang harusnya masuk ke dalam perut tidak bisa masuk. Baik. Ini adalah adab, salah satu adab juga yang disebutkan Rasulullah bahwasanya beliau makan tidak dengan bersandar. Dan juga ada hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur ya. Di antaranya hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan an Ali bin Al-Aqmar nahwahu, yang semisalnya. Baik. Kemudian di antara sifat makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di hadis yang berikutnya. Imam Tirmidzi mengatakan hadatsana Harun ibnu Ishaq Al-Hamdani, hadatsana Abdah ibnu Sulaiman an Hisham ibnu Urwah an ibnin Lika'ab ibni Malik an abihi. Hadis Ka'ab bin Malik tadi yang sudah disebutkan di awal. Tapi ini dengan redaksi yang lain. Iya. Tapi ini dengan redaksi yang lain.
kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu, beliau makan bi asabi'ihi, dengan jari jemari beliau, ats-tsalatsi, yang tiga. Maka di sini termasuk sunnah Rasulullah SAW atau adab makan Rasulullah SAW, ketika beliau makan dengan tiga jari. Wail aquhunna, dan beliau menjilati tiga jarinya tersebut ketika selesai makan. Maka kita tahu di sini bisa mengambil faedah bahwasanya salah satu adab makan Rasulullah SAW adalah beliau makan dengan tiga jari untuk makanan yang bisa dimakan dengan tiga jari. Gitu. Jadi bukan soto dimakan dengan tiga jari ya, nggak mungkin gitu ya. Kalau mungkin misal makan makan ketan atau makan roti yang bisa dimakan dengan tiga jari, maka kita makan dengan tiga jari. Ya. Yeah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah makan dengan menggunakan sendok. Makanya sebagian ulama salaf, mereka ada yang sampai tidak mau makan dengan sendok. Tapi ini bukan suatu hal yang termasuk sunnah makan dengan tangan saja atau tidak mau makan dengan sendok, bukan. Tapi pokoknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah makan dengan sendok. Dan kalaupun kita makan dengan sendok itu boleh saja, ya, karena itu termasuk adat, termasuk urf atau kebiasaan masyarakat. Ya. Akan tetapi beliau sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan dengan menggunakan sendok. Beliau seling atau beliau makannya dengan tangan. Ya, beliau makannya dengan tangan. Karena makanan di zaman beliau ya roti, kalau nggak gitu ya kurma, nggak ada soto. Kalau soto, Rasulullah makan soto ya jelas makan pakai sendok. Nggak mungkin beliau nggak makan pakai sendok. Ya, jadi kalau maupun mau makan dengan sendok ya silahkan, tidak mengapa. Ya. Dan kalau misalkan makan dengan sendok ya sama hukumnya seperti makan dengan tangan tadi, dikiaskan dia tetap harus membersihkan makanan yang tersisa di sendok tersebut. Ya. Ya, jadi ini termasuk adab Rasulullah ketika beliau makan dengan jarinya, beliau makan dengan tiga jari. Ya. Kalau makan dengan lima jari, muluk gitu ya. Ini muluk kan biasanya semuanya jari makan. Ya enggak masalah, tidak mengapa. Ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan makan dengan tiga jari juga tidak mengapa. Diniatkan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah mendapatkan pahala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Ahmad ibn Mani', qala haddatsana al-Fadl ibn Dukain, qala haddatsana Mus'ab ibn Sulaim, qala sami'tu Anas ibn Malik yaqul. Aku pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqul, beliau mengatakan, utiya Rasulullah, utiya telah didatangkan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin, dengan kurma. Datang ya, ada kurma di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraaituhu, maka saya melihat beliau yaqulu, beliau makan. Memakan kurma. Wahwa, sedangkan beliau muq'in minal ju'i. Beliau duduk dengan bersandar karena saking laparnya beliau sampai tidak kuat untuk menyangga punggung beliau. Jadi beliau makannya sambil bersandar karena saking laparnya. Ya. Maka beliau pun makan sambil bersandar. Ya. Dan ini diantara bentuk kebolehan ketika seorang makan dengan bersandar karena dia memang butuh. Iya, karena dia memang butuh. Ya. Seperti Rasulullah SAW makan dengan bersandar karena beliau sangat lapar ketika itu. Ya. Atau misalkan seorang itu sulit untuk duduk biasa, ya, dia harus bersandar, maka tidak mengapa makan dengan bersandar. Hmm. Ya. Dan di sini Imam Al-Baijuri rahimahullah taala dalam syarahnya beliau menjelaskan tentang hadis ini, walaisa fi hadza ma yadullu ala anna al-istinada min adabil akli. Dan dalam hadis ini bukan berarti menunjukkan bahwasanya termasuk adab dalam makan adalah dengan bersandar, tidak. Li'annahu innama fa'alahu li daruratid dha'fi. Karena beliau makan dengan bersandar ini karena memang ketika itu beliau tidak mampu untuk duduk tanpa bersandar, maka beliau butuh sandaran. Baik.
Ini adalah beberapa sifat makannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan makanannya Rasulullah. Berhubungan dengan makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu taala babun fi sifati khubzi Rasulillah. Bab penjelasan tentang bagaimana roti makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sampai rotinya Rasulullah pun ada hadisnya. Di antara hadisnya yang pertama dalam bab ini, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala, beliau berdua mengatakan haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid hadithu anil Aswad ibn Yazid an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha, bahwasanya beliau qalat mengatakan ma tidaklah syabi'a kenyang alu keluarga Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri dari roti gandum yaumaini dua hari mutatabi'aini berturut-turut hatta hingga kubidha diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis yang sangat luar biasa menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Bunda Aisyah yang mana beliau ini adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau istri Nabi. Jadi beliau yang tahu seluk-beluk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunda Aisyah mengatakan bahwasanya keluarganya Nabi itu, istri-istri beliau dan beliau sendiri tidak pernah dalam dua hari berturut-turut itu makan bisa sampai kenyang. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat zuhud dalam masalah dunia. Ya. Sangat zuhud dalam masalah dunia. Bahkan dua hari tidak pernah keluarga Rasulullah itu selama dua hari itu kenyang terus gitu. Ketika makan kenyang terus tidak. Pasti ada salah satu harinya yang dimana di situ beliau merasa lapar. Makanya cerita yang masyhur bahwasanya ketika Rasulullah SAW kadang pagi hari datang ke rumah istrinya, beliau mengatakan ada makanan pagi ini. Kalau istrinya mengatakan tidak ada makanan, faidan ana shaim, kalau begitu saya puasa saja. Itu Rasulullah SAW. Beda mungkin dengan kita gitu ya. Tanya pagi-pagi ke istri, ini sarapan nih? Karena sarapan gitu. Lah blonjone iki ya apa gitu misalkan. Tapi Rasulullah tidak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Ada makanan? Dijawab istrinya enggak ada. Oh iya. Fa idzan ana shaim ya wis tak poso ae. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab nggih enten Rasulullah ada sarapan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mengatakan qad asbahtu shaiman fa akala. Rasulullah itu sudah niat puasa sejak pagi. Ketika diketahui nggih Rasulullah enten sarapan. Ya. Maka Rasulullah makan. Kenapa Rasulullah makan? Di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk menyenangkan istrinya. Istrinya sudah masak, hari ini tak masak yang lezat untuk suami saya misalkan, untuk sarapan. Ketika pulang dari sholat subuh, mungkin habis zikir, habis ngaji, pulang jam 6 pulang ke rumah, "Mas, wis mateng." Datang bojone ngomong, "Sepurane dik aku puasa." Wah. Itu istrinya seperti mungkin sehari gak diajak ngomong gitu ya. Dimasak no enak-enak tambah poso gitu. Maka seorang suami hanya mengerti juga masalah hati istrinya ya, mengerti sifat istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, bukan hanya beliau. Ya. Dan ini pelajaran yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu kadang tidak melalui ucapan, tapi hanya perbuatan. Makanya di sini yang menceritakan Bunda Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya keluarga Rasulullah tidak pernah kenyang dalam dua hari berturut-turut. Ya. Rasulullah tidak pernah mengatakan saya itu orangnya kelaparan, saya itu tidak pernah, tidak. Rasulullah diam saja, yang tahu ya yang melihat. Tapi begitu sangat berefek kepada keluarga beliau. Dalam hadis disebutkan Bunda Aisyah pernah kedatangan tamu.
kedatangan tamu yang meminta sedekah. Maka Bunda Aisyah mengatakan, maka saya mencari di rumah saya dan saya tidak mendapati kecuali satu butir kurma di satu hari. Jadi di rumah Aisyah, Bunda Aisyah sendiri itu hanya mendapati satu butir kurma. Maka hanya cuma satu rencananya mau dimakan sama Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah. Maka beliau mengatakan, maka saya pun memberikan kepada orang yang meminta tadi. Jadi sangat berefek pendidikan Rasulullah SAW. Maka terkadang pendidikan dengan memberikan contoh itu kadang lebih berefek daripada ucapan kita. Di antara juga faedah hadis ini bahwasanya disebutkan di sini, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'ir. Gandum itu ada bertingkat-tingkat, ada jenisnya. Nggih, mirip dengan napa? Seperti beras. Enten beras bramu, ada beras nampat, ada beras pulen super dan lain sebagainya, macam-macam. Gandum juga gitu, ada jenis-jenisnya. Dan khubzi syair sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ketika membahas kitab ini, beliau mengatakan bahwasanya khubzi syair itu adalah jenis roti gandum dari jenis gandum yang paling jelek. Roti gandum yang paling baik atau kualitas gandum yang paling baik untuk dijadikan roti itu adalah albur, khubzul bur. Jadi albur itu adalah jenis gandum yang bagus. Dan syair itu adalah jenis gandum yang jelek. Maka di sini dikatakan bahwasanya beliau tidak pernah kenyang bahkan dengan roti gandum dengan kualitas yang paling jelek. Bukan makanan yang enak. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, memberikan faedah hadis ini bahwasanya ketika kita makan bukan masalah lezatnya, bukan masalah nikmatnya ya, tapi yang lebih penting dari itu adalah tentang masalah bahwasanya makanan itu bisa barokah dan bermanfaat untuk tubuh kita dalam menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang lezat ya alhamdulillah, tapi kalau ada yang biasa ya kita syukuri saja, tidak perlu kita mempermasalahkan. Makanya termasuk kebiasaan yang mungkin harus dikurangi ya, khususnya bagi wanita itu adalah ketika ada tren makanan baru gitu, mereka langsung datang mendatangi ya, seperti itu ya, tren makan gitu ya. Jadi untuk menikmati kalau misalkan punya uang ya tidak mengapa, tapi kalau sampai memaksa-maksakan dan itu di mungkin bahkan di upload di YouTube, di Instagram ya, untuk jadikan tontonan ya, jadi makan diperlihatkan pada orang, maka hendaknya dikurangi dan tidak dibiasakan hal semacam ini pada diri kaum muslimin. Tapi hadis yang berikutnya ya, jadi hadis menjelaskan tentang bahwasanya sifat rotinya Rasulullah itu roti yang kualitas rendah, roti gandum kualitas rendah, itu berarti makanannya Rasulullah makanannya sangat biasa ya. Makanan sangat sangat biasa ya. Makanya nanti di hadis berikutnya disebutkan ya, bahwasanya ketika ada makanan enak yang datang kepada para sahabat itu mereka merasa heran ya. Pangananmu kok enak-enak ini? Zamanku ambil Kanjeng Nabi ku mangan delok tok ya gak tahu gitu. Jadi delok makanan model gini itu enggak pernah. Ya, tapi sekarang Masya Allah makanannya gitu. Baik, hadis yang berikutnya, hadatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri qala hadatsana Ibnu Abi Bukair hadatsana qala hadatsana Hariz Ibnu Utsman an Sulaim Ibnu Amir qala, beliau mengatakan sami'tu Abu Umamah, aku mendengar Abu Umamah radhiyallahu taala anhu yaqul, beliau mengatakan tidaklah ada yafdulu berlebih an ahli baiti Rasulillah dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzu syairi, roti gandum yang jelek tadi. Ya. Jadi sini juga menjulukan tentang bagaimana kondisi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana zuhudnya mereka dengan dunia. Di sini disebutkan bahwasanya roti gandum kalau ada di rumah Rasulullah itu tidak pernah berlebih. Yang ada malah kurang. Ya, jadi tidak pernah mereka habis makan kemudian ada sisa lebih. Bukan karena mereka makan semua, tidak. Tapi karena adanya seperti itu. Karena adanya seperti
seperti itu. Ya. Maka ini mengajari kita tentang kecukupan kita atas rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada kita. Ya. Telah diberikan kepada kita. Janganlah kita mengeluh dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadatsana Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahi qala hadatsana Thabit ibn Yazid an Hilal ibn Khabbab an Ikrimah an ibn Abbas, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layali al-mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkadang berada di malam hari yang berkelanjutan, jadi beberapa malam hari beliau dan juga keluarga la yajiduna asyaan, tidak mendapati makan malam. Jadi beliau itu sering bersama dengan keluarga beliau tidak mendapati makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubza sya'ir, dan kebanyakan roti yang keluarga beliau makan itu adalah roti syair tadi, roti gandum yang kualitas rendah. Ya. Dan dalam hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya salah satu bahwasanya kekurangan, ya, kefakiran itu terkadang memiliki keutamaan yang lebih dibanding yang lainnya. Kalau misalkan memang dengan kefakiran itu memberikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia bersabar dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan berarti motivasi untuk menjadi fakir, bukan. Para sahabat banyak yang kaya. Tapi orang fakir memiliki salah satu keutamaan sendiri, di antaranya disebutkan dalam hadis, ya. Mereka termasuk orang yang cepat hisapnya karena hartanya sedikit. Ya. Maka kalau seandainya seorang yang fakir yang sabar, maka dia memiliki keutamaan. Ya. Dia memiliki keutamaan. Dan juga di sini yang mengabarkan, ya, atau di sini Imam Al-Bajjuri rahimahullah taala juga beliau mengatakan, termasuk hadis ini menunjukkan at-tajannubu 'anis su'ali ma'al ju', ya, bahwasanya di sini hadis ini menunjukkan hendaknya tidak meminta-minta dalam masalah makanan meskipun dia sedang lapar. Ya. Meskipun dia sedang lapar. Karena kita tahu hadis-hadis yang menceritakan kelaparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan adalah dari keluarga beliau sendiri atau sahabat yang dekat dengan beliau. Jarang ada sahabat yang tidak dekat dengan beliau kemudian tahu beliau lapar, itu jarang. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak meminta-minta kepada para sahabat, ya. Beliau kalau ada yang mengasih, ya, diberi, diterima. Tapi kalau tidak ada yang memberi, ya sudah, beliau tidak pernah meminta-minta. Ya. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala anba'ana Ubaidullah ibn Abdul Majid al-Hanafi qala hadatsana Abdurrahman wa huwa ibn Abdullah ibn Dinar qala hadatsana Abu Hazim an Sahal ibn Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu annahu, bahwasanya qila lahu, dikatakan kepada beliau, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi yakni al-huwari, beliau pernah ditanya oleh seorang tabi'in atau seorang, ya, jadi sahabat ini ditanya oleh muridnya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memakan roti naqi? Apa yang dimaksud naqi? Naqi di sini yakni al-huwari. Jadi roti kalau dibuat dari gandum itu kalau mungkin di zaman ini mungkin tidak ada. Jadi gandum itu kan seperti beras, ada kulitnya seperti, ya, ada kulitnya. Ya, ada kulitnya. Nah, roti naqi itu adalah roti yang dibuat dari gandum dan gandumnya memang hanya isinya saja. Jadi kulitnya tidak ada. Ya. Jadi kulitnya tidak ada. Katul kalau cara Jawa ngoten nggih, katul. Jadi tidak ada kulitnya, jadi isinya saja. Maka ketika roti dibuat dari
isinya gandum saja, maka rotinya memang benar-benar lembut dan benar-benar bersih. Makanya disebut naqi. Naqi itu dalam bahasa Arab artinya bersih. Ya. Faqala Sahal, maka Sahal sahabat Nabi tadi mengatakan, "Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi hatta laqiya Allah azza wa jalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan memakan roti yang lembut seperti itu. Melihatnya saja beliau tidak pernah hingga beliau wafat. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, maka dikatakan, ditanya lagi Sahal tadi, "Hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah?" Apakah kalian dulu di zamannya Kanjeng Nabi itu memiliki munkhul? Munkhul itu kalau sekarang mungkin seleb. Ya, seleb cuma apa namanya zaman dahulu gitu ya, pakai manual, bukan mesin tapi dengan hewan. Ya, munkhul itu adalah alat untuk memisahkan gandum dari kulitnya. Misalkan gandum dari kulitnya. Maka ditanya, kalau begitu di zaman Nabi apa ada ini, ada alat ini, ada alat untuk memisahkan gandum dari kulitnya? Maka sahabat mengatakan, ya, karena itu zamannya masih mungkin belum ditemukan atau masih belum ada gitu ya. Maka natslana mana khilu, kami dulu tidak punya alat untuk memisahkan gandum dari kulitnya itu. Kila, maka orang-orang heran, "Kaifa kuntum tasna'un labi syair?" Terus bagaimana kalian itu bisa masak roti dengan menggunakan gandum jenis jelek ini? Qala, maka sahabat tadi mengatakan, "Kunna nanfukhuhu." Kami dulu kalau mau bikin roti, gandumnya tidak usah dipisahkan, tidak usah. Ya. Ya cukup. Beliau mengatakan kunna nanfukhuhu, jadi kami dahulu itu meniupnya. Jadi mungkin apa namanya kotoran-kotoran atau kulit-kulit yang sudah lepas sendiri, ya, maka ditiup supaya bersih, tinggal gandum yang bersih atau gandum yang masih bersama kulitnya sedikit-sedikit gitu. Fayatiru minhu maqara, maka ya akan terbang kulit yang terpisah sendiri. Tapi kalau enggak terpisah sendiri ya masih nempel dengan gandumnya. Tsumma najinuhu, yaitu yang kami adon buat roti. Jadi rotinya tuh kasar. Rotinya kasar karena masih bercampur dengan kulitnya. Ya. Nah, ini adalah kehidupan para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya perkara dunia itu tidak membuat mereka menjadi membuat bahan iri, gitu ya. Membuat bahan iri. Ya, jadi perkara dunia karena fokus mereka hanyalah akhirat. Fokus mereka hanyalah akhirat, dan ini sebagaimana yang memang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Ya. Aku tidak takut kalian itu jadi miskin, kalian jadi orang fakir yang masalah dunia itu tidak terlalu mendapatkan. Ya. "Walakin akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya." Akan tapi saya takut kalau dunia itu sampai dihamparkan di hadapan kalian. Ya. Permasalahan dunia kalian mendapatkannya semua, ya. Fatatana fasuha kama tanafasuha. Ya. Maka kalian pun berlomba-lomba mendapatkan urusan dunia tadi. Ya. Fatuhlikukum kama tuhlikuhum. Maka dunia pun menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu menghancurkan orang sebelum kalian. Ya. Maka para sahabat tidak merasa minder dengan makanan yang dulu mereka makan. Ya, biasa saja karena itu sudah makanan. Ya, yang penting bisa menegakkan punggung kan gitu. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bihasbi luqaimatin yukumna sulbah." Seorang itu makan yang penting cukup untuk menegakkan punggungnya, ya. Tidak terlalu penting makanan itu apa, yang penting bisa menegakkan punggungnya. Baik. Nabu adzan rin mungkin ya. Nggih, monggo adzan rin. Allahumma
Baik, kita lanjutkan sedikit hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Tirmidzi rahimallahu taala, berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muadz ibn Hisham akhbarani qala akhbarani abi an Yunus an Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, ma akala nabiyullah, tidaklah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam memakan atau makan ala khiwanin, di atas tempat duduk, wala fi sukur rujatin, dan juga tidak di dalam atau makan dari wadah-wadah. Nanti kita jelaskan sukur rujah itu apa. Wala khubiza, dan tidaklah dibuatkan roti lahu untuk beliau, muraqqaqun, yang lembut, roti yang lembut. Qala, kemudian Yunus mengatakan, fakultu li Qatadah, maka saya bertanya kepada Qatadah, fa'ala makanu ya'kulun, maka mereka makan di atas apa kalau tidak di atas meja. Qala, maka Qatadah mengatakan, ala hadhihi sufur, yaitu makan di atas sufroh. Iya, makan di atas sufroh. Qala Muhammad ibn Bashar, Yunus hadha alladhi rawa an Qatadah huwa Yunus al-Iskaf. Ya, ini penjelasan tambahan tentang perawinya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana cara Rasulullah SAW makan. Di antaranya beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi itu sudah pernah makan di atas kursi. Berarti di atas meja makan. Ya, di atas meja makan. Khiwan itu adalah berasal aslinya bahasa Persia, kemudian diserap ya menjadi bahasa Arab, yang maknanya adalah kursi atau yang sejenisnya, yang mana itu adalah tempat yang tinggi dibuat untuk duduk, ya tempat yang tinggi dibuat untuk duduk, itu namanya khiwan. Maka Rasulullah tidak pernah makan di atas kursi seperti itu. Wala fi sukur rujatin, ya ini juga bahasa Arab serapan, sebenarnya bukan bahasa Arab tapi diambil dari bahasa lain. Sukur rujah itu adalah wadah-wadah kecil yang dibuat untuk makanan yang bukan makanan inti, makanan pendamping, gitu ya. Sambel, acar, atau makanan yang sejenis itu namanya sukur rujah. Sukur rujah itu wadah-wadah kecil, ya. Jadi isinya bukan makanan utama, ya. Tapi ya apa namanya makanan sampingan. Ya. Dan beliau juga tidak pernah dibuatkan roti dengan roti yang lembut. Rotinya beliau kasar, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Maka ada seorang Tabi'ut tabi'in, Yunus ini, karena Qatadah itu adalah tabi'in, Qatadah itu muridnya sahabat Anas. Maka ada tabi'ut tabi'in tadi bertanya kepada Qatadah, terus Rasulullah SAW makannya bagaimana? Itu kalau enggak di atas kursi, ada mejanya gitu. Maka sahabat tadi Qatadah mengatakan, ala hadhi sufur. Beliau makannya di atas sufroh. Sufroh itu, nah mungkin hari ini mungkin lebih mirip dengan lengser, gitu ya. Cuma bukan lengser, karena sufroh ini dibuat dari kulit dan dia bisa dilipat. Dia bisa, jadi makannya ini taruh situ, kemudian kalau selesai makan maka dibersihkan kemudian dilipat. Itu sufroh, mirip lengser tapi bisa dilipat. Nah, dalam hadis ini ada penjelasan juga bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas kursi atau meja, ya di atas meja atau kursi. Ya. Karena di antara hikmahnya, karena kehidupan beliau di Madinah gitu ya, memang kehidupan yang banyak kekurangannya, ya banyak kekurangannya. Tapi itu bukan menjadi ukuran, ya bukan menjadi ukuran kebahagiaan. Maka salah kalau kita mengukur kebahagiaan dengan masalah dunia. Ya. Jadi Rasulullah tidak makan di atas meja kursi, tidak. Ya. Dan apakah boleh makan di atas meja kursi? Boleh, ya. Silakan kalau misalkan mau makan di atas meja kursi, tapi
Kalau misalkan diringi dengan kesombongan, ya, dengan kesombongan, ya maka tentu tidak boleh. Ya. Bukan meja kursinya yang membuatnya tidak boleh, tapi kesombongannya, ya, kesombongannya. Dan juga Rasulullah SAW juga tidak pernah makan dengan berbagai macam wadah-wadah kecil, syukur rujah. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau makan ya hanya satu jenis saja. Kadang ditambahi dua jenis. Gitu ya. Kadang ya beliau makan cuma daging ya daging saja. Atau beliau makan roti. Ya, kadang roti ya hanya dengan ya roti diiringi dengan apa khal apa namanya? Dengan cuka atau roti dengan apa ya dua jenis saja. Beliau tidak pernah makan jenis yang macam-macam ya. Kalau kita orang Indonesia kan banyak macamnya gitu ya. Lalapan ya ada nasi, ada ayamnya, ada tempenya, ada timunnya, ada macam-macam, ada sambelnya macam-macam. Ya. Ya. Tapi Rasulullah SAW ya kalau makan ya satu jenis saja, satu jenis atau dua jenis seperti itu. Maka tidak butuh kepada wadah-wadah kecil tadi. Ya. Dan beliau juga tidak pernah memakan roti yang lembut tadi. Ya. Dan beliau biasanya makan ya makan di bawah lesehan seperti itu. Ya. Radhiyallahu ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan juga menunjukkan tentang kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah dunia. Ya, kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah dunia. Hadis yang selanjutnya hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Abbad ibn Abbad al-Muhallabi an Mujalid an Sya'bi an Masruk qala dari Masruk qala beliau mengatakan dakhaltu ala Aisyah, aku pernah bertemu atau bertamu kepada Bunda Aisyah. Fada'at li bi ta'amin, maka beliau pun memberikan aku makanan. Wa qalat, dan Bunda Aisyah mengatakan ma asba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya illa bakaitu. Bunda Aisyah mengatakan ketika memberikan makanan tadi bahwasanya tidaklah aku pernah kenyang dari satu makanan, ya. Jadi beliau memang dulunya sering lapar ya bersama Rasulullah SAW. Tidak aku pernah kenyang dengan satu makanan, ya. Sehingga aku bisa menangis, ya. Dan aku menangis, ya, sampai menangis seperti itu. Qala, maka Masruk tadi berkata, kultu lima, kenapa? Ya. Qalat, ya. Ya. Atau maksudnya Bunda Aisyah tadi ma asba'u min ta'amin fa asya'u anna bakiya illa bakaitu. Jadi Bunda Aisyah itu ketika makan kemudian merasa kenyang, maka beliau itu kepengin menangis dan pasti nangis. Ya. Ketika beliau makan terasa kenyang, beliau nangis. Ya. Maka Masruk tadi bertanya, "Kenapa kok nangis? Makan kenyang kok malah nangis?" gitu. Qalat, maka Bunda Aisyah mengatakan, "Adzkurul halal lati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya." Ketika aku makan kemudian saya kenyang itu kok teringat dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup sampai beliau meninggal dunia. Wallahi ma syabi'a min khubzin wala lahmin. Demi Allah beliau tidak pernah kenyang dari roti atau dari daging marrataini fi yaumin, dua kali dalam satu hari. Jadi beliau ketika makan dalam sehari kadang beliau kenyangnya cuma sekali makan saja. Dimakan yang lainnya, ya beliau merasa tidak kenyang. Ya, beliau masih merasa lapar. Ya, beliau tidak pernah kenyang. Makan dalam sehari dua kali terus kenyang semua, tidak. Ya. Itu adalah menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Jadi beliau bukan hanya memberikan omongan, tapi juga beliau memberikan praktek. Ketika beliau mengatakan, ya, kalau misalkan seorang makan itu, maka cukup beberapa suapan saja untuk menegakkan punggungnya. Ketika beliau ngomong seperti itu, bukan hanya memberikan pelajaran dengan lisan saja, tapi prakteknya sendiri beliau melakukannya. Ya. Makanya ini yang disebut dengan, makanya seorang alim, seorang guru yang yang rabbani, yang benar-benar menjadi pendidik yang baik, itu adalah yang mana dia memberikan pelajaran kepada muridnya bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatannya, dengan prakteknya seperti itu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
tinggal dua hadis. Hadis yang selanjutnya, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibnu Yazid yuhadditsu 'anil Aswad ibnu Yazid an Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, masyabi'a Rasulullah, tidaklah kenyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri, dari memakan roti gandum, yaumaini mutatabi'aini, selama dua hari berturut-turut, hatta kubidha, sehingga beliau wafat. Sebagaimana hadis yang di awal tadi, ya sama. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala anba'ana Abdullah ibn Amr Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Warith, an Sa'id ibn Abi Urbah, an Qatadah, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ma tidaklah akala memakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin, di atas meja kursi, wala, dan tidak pula akala beliau makan khubzan, roti murokkokon yang lembut, hatta mata, sehingga beliau wafat. Yang intinya dari sifat-sifat makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menuju kepada bahwasanya perkara makan adalah bukan masalah kelezatan, bukan masalah bukan masalah keinginan-keinginan duniawi dan syahwat, tapi masalah makan yang lebih penting bagi seorang muslim adalah tentang kehalalan, tentang ketoyibahannya, dan juga tentang keberkahan makanan tersebut. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jema'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.